Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pecinta catur. Kali ini saya akan berbagi problem catur tiga langkah yang mungkin agak sedikit unik dan mungkin berbeda dari biasanya. Oke, teman-teman langsung saja. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu aturan main dalam problem ini. Jadi aturannya, langkah pion itu ke sini teman-teman. Ke depannya teman-teman. Jadi kunci dalam permainan ini ialah kuda teman-teman. Di kuda sini kuncinya, atau langkah utama, langkah pertama dalam problem ini ialah kuda. Kita kencakkan kudanya. Kita kencakkan ke sini, atau teman-teman juga bisa kencakkan ke sini. Jadi sama saja teman-teman, kita kencakkan ke sini. Oke, yang jelas dia keluar dari pandangan gajah. Oke, teman-teman langsung skak ya teman-teman. Nah, jadi skak. Nah, dan jika sudah seperti ini, langkah yang dimiliki oleh hitam hanya ada satu langkah. Ya, ke sini teman-teman. Nah, jadi teman-teman tidak perlu takut di skak duluan, karena kita langsung skak. Nah, mungkin ini yang membuat aneh teman-teman, beda yang biasanya. Jadi setiap langkahnya itu skak. Nah, oke. Jadi jika sudah seperti ini, langkah yang dimiliki oleh hitam tetap hanya ada satu langkah. Dia memakan gajah. Karena kalau ini ke sini dia tidak bisa teman-teman open ya. Nah, kita hitam tinggal memakan ini saja. Oke, finishing. Kita skakmat dengan ster teman-teman. Skakmat dengan ster. Oke, skakmat. Oke, teman-teman, mungkin informasi bagi teman-teman, setiap minggunya saya akan upload video problem seperti ini. Teman-teman, jika teman-teman ingin berlangganan, teman-teman tinggal subscribe channel saya. Oke, teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di problem berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.